dipertemukan dengan sebuah role film secara misterius membawa gue ke perjalanan yang gak pernah gue bayangkan sebelumnya. Kamu bilang, kamu gambar apa? Oke, yang cita-citanya pengen jadi koki. Perjalanan yang bikin gue ketemu Putri dan semangat kecilnya untuk membagi kebaikan. Setelah semua perjumpaan tidak sengaja dan petualangan yang gak pernah gue bayangkan sebelumnya ini berakhir, sekarang gue harus balik ke Jakarta. Harus menghadapi realitas yang sebenarnya. Harus menyelesaikan problem yang sebelumnya gue tinggal. Petualangan yang baru gue lewatin bikin gue semakin percaya. Sebuah masalah selalu datang dengan lebih banyak jalan keluar. Kita hanya perlu lebih tenang dan cermat menghadapinya. Orang selalu nganggep kesempatan mereka untuk minta maaf itu paling berharga. Gue ngerasa itu sama pentingnya dengan berterima kasih. Berterima kasih bikin lo lebih respect sama orang lain. Bikin lo lebih respect sama diri lo sendiri. Gue namain campaign ini Project Thank You. Buat kebanyakan orang, Project Thank You sama dengan Project Gratisan. Itu sebab makna dari kata terima kasih jadi ikut terdegradasi. Kita pengen dengan project ini, orang-orang bisa kembali melihat arti pentingnya berterima kasih. Simple. Mereka cuma perlu kasih satu video, but touchy. Bikin itu berkesan. Chef, kalau lo punya kesempatan untuk berterima kasih ke seseorang yang telah berjasa di hidup lo, lo mau ngucapin ini buat siapa? Gue mau ngucapin terima kasih buat si tukang cireng yang gue panggil Mama. Gimana sih tukang cireng itu memotong minyak yang selalu dijaga untuk bening selalu. Dan itu membuat gue inspirasi sampai sekarang gue nyiapin makanan. Gue mau berterima kasih buat suster Ani yang ngejagain gue waktu masih kecil karena dia orang pertama yang ngajarin gue gambar. Awalnya sih biar gue gak rewel, tapi sejak saat itu gue jadi tertarik sama dunia seni dan akhirnya sekarang bisa menjadi seorang graphic designer. Gue pengen coba kembali ngingetin orang-orang yang terlalu sibuk dengan rutinitasnya untuk inget siapa sih orang-orang yang berjasa di hidup mereka. Semoga ini yang lo cari. I like the idea. This is what I meant with Shenzhen. Waktu gue umur 17 tahun, bokap gue pernah bilang, sebagai manusia, lo harus punya shark di belakang lo. Not too big that it will eat you, but not too small that keeps you steady. It's big enough to keep you running. Shark yang dimaksud bokap gue itu bukan sesuatu yang harus datang dari luar, tapi lebih penting dari dalam diri sendiri. Orang hidup harus cemas, harus selalu bertanya. Itu yang bakal bikin lo terus bergerak, terus mencari apa yang harus dilakukan. Jin, halo bro. Hai. Gak jadi ke Bromo? Jadi, man. Jadi. Ya udah, take care ya. Good luck bro, hati-hati lo.